ditutup jalan, guys. Assalamualaikum, balik sama saya di video kali ini. Gua bawa balik ZX 125 anjing, Supra 125. ZX 250 ya. Nih yang katanya orang-orang gede suaranya doang tapi tenaganya nggak ada. Gua first time nyobain motor kayak gini, guys. Maksudnya ZX ya, ZX kayak gini ya. Kita coba kebut-kebut sampai jalan mau pulang ke rumah. Ngevlog satu malam NR sendirian, bos. Ini gue dari arah Lembang, guys ya. Enak ya, nyaman ya. Cuman tenaganya nggak tahu nih, kalau dibanding Kuro gitu, perasaan gue gede mana ya. Knalpotnya tuh suaranya serem banget ya. Guys, gila rame banget. Apa nih? Wow, ngeri gila. Gila malam-malam ya, yang NR banyak banget anjir.
lebih ngebentak dua tak ya, nggak tahu perasaan gue gitu. Wah ditutup jalan guys. Oh nggak bisa. Kita nggak bisa lurus, nggak tahu ada apa nih. Waduh, nggak bisa lurus, terus belok kanan. Guru ketemu juga sama RR. Wah banyak polisi sekarang sih. Ada apa ini? Ramai banget anjir jalanan. Rame banget anjir, ada apa sih nih? Banyak yang gerang-gerung ya. Ada acara apa ini? Jalan rame banget. Oh, Persib guys. Wah Persib mantap. Wah Persib gila. Oh iya Persib. Persib gila, Persib yo. Persib guys mantap. Mantap. Persib guys. Gila gila gila, ramai banget. Mohon. Mohon. Persib guys, gila rame banget. Pantesan, kenapa kata gue rame banget ya? Gue lupa anjir hari ini Persib. Rame banget, gila. Gila, gila, gila. Persib rame banget. Gila, gila. Rame banget guys. Persib. Gila, pantesan kata gue ada apa rame banget. Ternyata Persib. Congratulation, gue lupa Persib menang. Menang kan ya lawan Arema, mantap. Makin mantap Persib Bandung. Enjoy, kondusif pokoknya Bandung. Jangan sampai dirusak. Pantesan kata gue kenapa rame ya kan. Waduh, tapi ini pada hancur anjir. Pada hancur ini. Gila, 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 gila. Persib rame banget. Persib rame anjir. Jalanan penuh tapi tadi ada yang rusak ya.
pembatas jalan ya. Kalau ada yang kayak gitu-gitu suka sedih sih emang. Tadi gue mau nyobain speednya tuh di Surapati ya, jembatan Surapati. Tapi karena berhubung jalannya tadi ditutup, ya jadi nggak bisa. Gue kalau di jalan-jalan kayak gini ngegeber, ini berisik banget sumpah. Kayak takut ngeganggu pengendara yang lain gitu, takut risih. Tuh, kok di sini banjir ya. So guys, jadi segitu aja videonya. Makasih udah nonton. Gue udah dekat rumah. Ini juga jalannya penuh. Gue udah nggak bisa tes jet lag lagi kencang-kencang. Karena takut mengganggu yang perjalanan yang lain ya. Karena ini jalan lagi ramai banget. Makasih udah nonton. Sorry banget kalau nggak jelas. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.